asumsi-asumsi masyarakat terkait bahwa Joshua ini anggota yang disusupkan di propam, di Bareskrim, itu bisa aja muncul. Tapi kalau melihat fakta-fakta yang ada di kepolisian, bahwa seseorang anggota itu ditugaskan di Bareskrim, dari Brimo dipindah di propam, itu adalah hal yang sudah biasa. Sama seperti kalau kita melihat Ricky Rizal misalnya, berasal dari Polres Brebes, diajak Sambo menjadi ajudan Sambo di propam, itu adalah hal yang lumrah. Meskipun ini sebenarnya kalau mengikuti aturan, di luar aturan-aturan yang resmi gitu loh. Memang masih banyak persoalan di internal kepolisian terkait dengan penugasan-penugasan itu. Apalagi kalau kita melihat bahwa Joshua Rizal malah menjadi ajudan putri. 2014 Pak Badrudin Haiti pernah mengeluarkan edaran larangan menjadi ajudan Bayangkari. Fakta-fakta sampai sekarang masih terjadi.